Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayang. Sekarang waktu istirahat ya. Oke, katanya kemarin janji sama Bunda mau cerita tentang makanan. Halo, halo lagi. Maaf salah Bunda. Ayo, sekarang Yasmin mau cerita apa? Silakan sayang. Kami makannya di luar, kami makan telur congkel. Telur congkel? Yang seperti apa itu? Yang seperti telur bebek. Terus? Terus kami makan sama adik kami. Mau adiknya? Mau. Terus mama papa ikut? Mama papa makan mie. Makan mie. Enak juga lo Rakila. Kila mie. Kami Asal. Tadi minta mie. Kami mama mie. Mie apa? Mie rebus, mie goreng, mie pedes, mie apa namanya itu enggak ngerti. Kami juga. Suka mie lemon yellow. Kami mie goreng. Mie goreng. Kami juga suka mie rebus. Makannya waktu kapan? Waktu kemarin waktu di rumah nenek kami. Oh ya? Di mana sayang? Waktu di rumah nenek kami. Di rumah nenek? Di mana rumah neneknya? Rumah nenek di kampung. Di kampung. Di Bulian bukan? Di Bulian. Di Bulian. Enak ya? Kami main sama adik kami apa makan situ makan mie rebus. Mie rebus pakai cabe enggak? Kami juga pakai cabe. Pakai cabe. Berani Yasmin pakai cabe? Berani. Wow. Pasti pedes tuh. Cabenya berapa biji? 3 biji. Itu 6. Coba. 3 tuh iya pinter. Gimana kira? Mie-nya gimana? Pakai cabe juga enggak? Enggak, pakai kecap. Pakai kecap aja. Enak juga ya? Kecapnya manis atau manis asin? Oh, manis. Asin. Terus adiknya tadi? Ibu gus joget-joget. Mana? Ibu gus joget-joget ya. Iya, enggak apa-apa. Terus gimana tadi? Makannya tadi gimana? Lanjut makannya tadi kayak mana? Kami makannya pakai. Pakai apa, Nak? Pakai sumpit bisa? Iya. Besok Yasmin, Kila, Ibu mau lihat kalian makan mie pakai sumpit. Kami tidak boleh makan mie lagi. Kami kemarin udah makan mie pakai sumpit. Terus kenapa sampai nggak boleh? Ya kan kemarin kami udah makan mie setiap hari. Ini kami makan mie-nya 3 hari. Oke, maksud Bunda kapan-kapan kita makan mie bersama pakai sumpit. Nanti diadakan Mutia ya. Tapi Mutia suka mie. Mami paling suka mie rebus. Mie rebon? Mie rebus. Mie rebus ya. Oke. Kami mie rebus juga. Kila juga mie rebus. Ibu kami nak main. Hah? Ibu kami nak main udah. Oh begitu ya. Oke ya. Jadi besok kapan-kapan kita makan mie bersama ya Mutia ya. Pakai sumpit. Tidak boleh pakai sendok. Atau lagi garpu. Oh garpu boleh? Aku bawa garpu. Boleh. Kami bawa sumpit. Boleh? Kita bawa sumpit. Bawa sumpit juga. Oke, kapan-kapan kita bikin makan mie bersama ya, Bulina ya. Tapi Bulina nggak bisa, Bunda, makan pakai sumpit. Oh, nggak bisa. Bulina sudah
makannya pakai garpu. Kalau pakai oh, enggak bisa. Tapi ya enggak apa-apa kan Bu Dina. Enggak apa-apa. Ya sama aja ya Bu. Sama aja. Cuman Bu Dinanya enggak pernah. Jadi enggak terbiasa makan pakai ya. Sumpit. Oke. Okay. Jadi kapan-kapan kita sama-sama makan mie ya. Kita seragam makan bawa mie dari rumah, bawa sumpit. Bawa garpu. Biarlah Bu Lina enggak apa-apa, enggak bisa pakai sumpit ya. Enggak apa ya nih Yasmin ya? Iya. Ibu kami enggak ada sumpit. Ah, kalau enggak ada sumpit besok beli ya. Garpu. Garpu boleh. Garpu kami ada sumpit juga. Oke. Okay. Garpu. Ya, terserah ya. Boleh bawa garpu, boleh bawa sumpit. Muti ya, boleh bawa sumpit. Ya, terima kasih ya. Mana cinta kita? Cinta kita mana? Dadah. Terima kasih sayang.